السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini ahad pagi menjelang siang Tanggal 17 Dhul Hijjah, 1435 Hijriah Kita kembali duduk bersama Untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran Dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang ulia Saya berdoa Allahumma aslihlana lana dinana alladhi huwa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratan allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa Allah perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan perbaikilah urusan Dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang kita angkat dan diajukan kepada saya oleh panitia adalah semua suka musik. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian ini pernah saya sampaikan di beberapa tempat, dan inti dari kajian ini adalah. Bahwasanya salah satu yang diharamkan dalam agama Islam sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsekuensi seorang Muslim adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salah satu yang diharamkan dalam agama Islam yang harus kita jauhi sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan kita kepasrahan kepada Allah adalah perihal musik dengan segala macam jenisnya Bapak Ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di bukit Sofa beliau mengucapkan kepada orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah maka niscaya kalian akan beruntung. Maka kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka sangat memahami konsekuensi dari la ilaha illallah orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah bukan sembarang syahadat Abdullah ibn Wahab rahimahullahu taala pernah ditanya alaisa qaulul la ilaha illallah miftahul jannah Bukankah ucapan la ilaha illallah adalah kunci surga? Maka beliau menjawab, "Na'am." Bala, iya. La ilaha illallah miftahul jannah. Ucapan la ilaha illallah adalah kunci masuk surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqinu mautakum la ilaha illallah. fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah talkinkanlah mayat-mayat kalian yaitu orang-orang yang mau meninggal dan sekarat dari kalian ucapan la ilaha illallah sesungguhnya barang siapa yang terakhir ucapannya la ilaha illallah niscaya dia masuk surga ucapan la ilaha illallah adalah kunci surga Kemudian Ibnu Wahab rahimahullah berkata, "Wa ma min miftahin illa walahu asnan." Dan tidak ada sebuah kunci apapun kecuali memiliki gerigi-gerigi yang ada pada kunci tersebut. Fa idza ji'ta bi lahu asnan futihalak jika engkau datang di hari kiamat dengan kunci yang mempunyai gerigi-gerigi maka pintunya akan dibukakan untukmu Wa in jita salahu asnan lam yuftahlak. Jika engkau datang dengan kunci tetapi tidak memiliki gerigi maka tidak akan dibukakan untukmu Ini menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan di lisan Makanya seperti yang saya ucapkan tadi bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah wahai manusia ucapkanlah la ilaha illallah dakhalal jannah tuflihu niscaya kalian akan beruntung. Orang-orang kafir Quraisy sangat paham orang yang mengucapkan la ilaha illallah mempunyai konsekuensi harus ada geriginya setiap kunci. Makanya mereka mengatakan, Aja'al al wahida. Apakah engkau ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak ini menjadi satu sembahan? Inna la ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang aneh. Sesuatu yang di luar kebiasaan. Mereka paham kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka, ada syaratnya, ada konsekuensinya. Tidak begitu saja mengucapkan "La ilaha illallah", dan ini kebalikan di zaman sekarang. Sebagian orang mengucapkan "La ilaha illallah", tetapi tidak memahami apa kewajiban-kewajiban, konsekuensi-konsekuensi dari orang yang mengucapkan "La ilaha illallah". Oleh karenanya, para ikhwah, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kajian ini sangat mudah dipahami dan sangat mudah untuk diamalkan asalkan kita benar-benar memahami konsekuensi la ilaha begitu juga seluruh maksiat yang merupakan kebiasaan kita kalau ada orang yang menasehati kita kalau ada orang yang memberikan larangan peringatan kepada kita terhadap sebuah maksiat tersebut akan sangat mudah bagi kita untuk mentaatinya untuk menjauhi maksiat tersebut untuk menerima nasihat orang tersebut asalkan memahami konsekuensi la ilaha illallah semua maksiat yang dilakukan oleh manusia dari mulai kesyirikan perbuatan bidah membunuh mencuri berzina minum khamar makan riba bersumpah palsu berjanji palsu dan seluruh hal yang melakukan perbuatan dosa apabila seseorang dinasehati maka niscaya dia akan terima nasihatnya asalkan dia benar-benar memahami konsekuensi dari la ilaha illallah jadi apa yang kita pelajari sekarang sangat erat kaitannya dengan syahadat semua dari kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu tetapi tidak semua dari orang yang bersyahadat mengerjakan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah sekali lagi kalau orang bersyahadat la ilaha illallah tidak akan manfaatnya syahadat la ilaha illallah tersebut meskipun sejuta kali dia bersyahadat la ilaha illallah jika dia tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala para ulama mengatakan di dalam definisi iman lihat iqrarun bil kalb meyakini menyetujui menetapkan dengan hati qawlun bil lisan mengucapkan dengan lisan wa 'amalun bil arkan saya ulangi al iman huwa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan wa bil jinan iman adalah mengucapkan dengan lisan saya beriman saya bersyahadat ashadu an la ilaha illallah kemudian mengamalkan dengan anggota tubuh sebagai konsekuensi logis orang yang bersyahadat la ilaha illallah Dia harus mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Kalau itu perintah, dia laksanakan. Kalau itu larangan, dia jauhi. Yang ketiga, meyakini dengan hati. Siapa yang mengucapkan dengan lisannya saja tidak beramal, tidak meyakini dengan hati, maka ini seperti orang munafik, seperti orang munafik. Siapa yang mengucapkan dengan lisannya tetapi hatinya tidak beriman maka ini orang munafik atau dia beriman dengan hatinya dengan lisannya tetapi tidak beramal ini iblis iblis ketika diperint dia mengakui rob dia adalah Allah sebagaimana disebutkan dalam surat al-a'raf ayat 116 atau 113 kalau Robbi aqudanna lahum siratakal mustaqim Wahai Rabku sebagaimana engkau telah menyesatkanku Lihat di sini iblis mengakui Rabnya adalah Allah Dia meyakini dengan hati Mengucapkan dengan lisan Tapi ketika disuruh sujud ya Dia tidak mau Maka siapa yang beriman dengan lisannya saja Tapi hatinya tidak beriman Tidak mengamalkan dengan anggota tubuh orang munafik Makanya Rasulullah Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa salatun azqal 'alal munafiqin min min salatil fajri wa salatil 'atama." Tidak ada salat yang paling berat bagi orang-orang munafik dibandingkan salat subuh dan salat salat Isya. Kenapa? Karena tidak dilihat orang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina yukhadi'un Allah um, wa huwa ghadihum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan salat, mereka bangun dalam keadaan malas dan riak kepada manusia ingin dilihat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman cuma dengan lisan tapi hatinya dan amal perbuatannya tidak itu orang munafik yang beriman dengan lisan dan beriman dengan hati tetapi tidak beramal ini iblis iblis ya ketika para malaikat Termasuk di dalamnya karena Iblis adalah makhluk yang hidup bersama para malaikat Sebenarnya dia dari bangsa jin Diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam Dia enggan dan menyombongkan diri Maka para ikhwah sekalian Nasihat dari hati saya yang paling dalam Untuk diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian Yang masih menolak larangan Allah ditakutkan ada sifat-sifat iblis dalam dirinya meskipun kita mengucapkan la ilaha illallah setiap hari minimal 17 kali dalam syahadat sholat kita tetapi ketika ada larangan dan ini berlaku untuk apa saja baik ketika ada larangan musik larangan riba karena sebagian orang masih sulit untuk meninggalkan sesuatu karena Allah dan itu memang berat, butuh dua hal seperti yang saya sebutkan. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, "Bisabri wal yaqin tunalul fid din. Dengan kesabaran dan keyakinan kepada Allah, maka akan didapatkan kedudukan yang tinggi di dalam agama. Meninggalkan sesuatu maksiat karena murni hanya takut kepada Allah. Dia tidak tahu hal gaib apa yang akan dia kerjakan, tapi dia tinggalkan karena Allah, maka niscaya dia akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Ya, perhatikan baik-baik hal ini. Ini poin pertama bahwasanya ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang akan saya sebutkan sekarang. Di dalam di dalam tas Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah Harus mempunyai mengerjakan konsekuensi Apa konsekuensi la ilaha illallah? Ada tiga Yang pertama Al istislamu lillahi bitauhid Nah, afwan yang pertama alistislamu lillahi bitawheed. menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala ini konsekuensi orang yang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah yang berhak diibadahi yang berhak kita sholat padanya kita berhaji karenanya kita puasa karena melaksanakan perintahnya kita mengeluarkan zakat wajib atau sedekah sunnah karena mengerjakan perintahnya kita berdoa hanya kepadanya isti'anah, isti'adah, isti'ghasah minta tolong, minta perlindungan minta perlindungan dalam keadaan yang sempit hanya kepadanya itu konsekuensi pertama dari "La Ilaha Illallah". Orang yang bersyahadat "La Ilaha Illallah", dia tidak boleh tidak kecuali menyembah hanya kepada Allah, dan lihat rukun "La Ilaha Illallah". "La Ilaha" ini adalah rukun peniadaan, artinya tidak ada sembahan yang berhak disembah, kemudian illallah rukun kedua ini penetapan artinya hanya Allah yang berhak disembah dan para ulama bahasa Arab mengatakan jika sebuah kalimat diawali dengan peniadaan dan diakhiri dengan pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan artinya hanya Allah yang paling berhak diibadahi ini konsekuensi pertama Konsekuensi yang kedua wal <tuh> yang ini. Ini yang berkaitan dengan masalah kita. Tunduk patuh dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang datang dari Allah, sami'ana wa Dan ini ciri dominan karakteristik yang sangat kuat dari seorang muslim beriman adalah tunduk patuh kepada Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Tidak demi Robmu. Mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemutus keputusan di dalam perkara yang mereka berbeda pendapat di dalamnya. Kemudian sudah menjadikan nabi sebagai hakim Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka sebuah rasa berat pun dari apa yang engkau telah tetapkan sebagai sebuah hukum dan menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Ini ciri orang beriman. Apa saja perintah yang Allah perintahkan? Sami'na ya Allah. Apa saja larangan yang Allah larang? Sami'na wa ya Allah. Belum lagi Pak. Nih perhatikan saya ingin berikan tips kepada diri saya dan juga kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Bagaimana mudah menerima syariat Allah apapun bentuknya. Entah itu sebuah kewajiban yang harus dikerjakan atau larangan yang harus dijauhi. Tips mudahnya adalah pahami baik-baik. Lihat ya, perkataan saya sekarang sedikit menyimpang. Tadi kita Jangan sampai bingung dengan gaya ceramah saya. Kita sebutkan tadi konsekuensi la ilaha illallah. Yang pertama apa? Menjadikan Allah hanya satu-satunya yang berhak disembah. Yang kedua yaitu tunduk patuh dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan taat, yang Allah jauhi, yang Allah larang jauhi. Nah, saya ingin berbicara sedikit menyimpang dalam poin kedua ini yaitu bagaimana kita mudah taat? Bagaimana kita mudah menjauhi larangan? Maka caranya adalah maknai resapkan baik-baik firman Allah uh, sifat Allah Al-Hakim di dalam diri kita. Resapkan baik-baik, maknakan ke dalam sanubari kita, bahwasanya Allah Al-Hakim. Allah Maha Bijaksana. Apa artinya bijaksana? Hikmah artinya adalah, wad'u fi mahalih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menciptakan semua ini, sesuai dengan, proporsionalismenya sesuai dengan tempatnya, kadarnya, ukurannya, takarannya tidak pernah lepas apapun yang Allah perintahkan lihat ya kita sekarang memberikan tips untuk apabila ada larangan karena saya pernah begini habis kajian orang datang Ustadz boleh nggak Ustadz sekali aja saya ingin nyari modal dengan minjam uang ke bank. Habis itu sudah deh, Ustaz. Habis itu saya istighfar habis-habisan, Ustaz. Enggak ada lagi. Pokoknya ini agar punya modal sekali, ya, Ustaz. Ini kan orang ngel. Ya. Bagaimana kita bisa langsung menerima seperti saya? Tadi malam berbicara dengan sebagian panitia yang mengantar jemput saya. Kata beliau, "Kapan Pak mengenal dakwah?" "Oh, baru tahun kemarin, Ustaz." "Tapi saya langsung balik kanan, Ustaz." Tidak setengah-setengah. Oh, ini hebat nih. Langsung balik kanan. Bukan sekarang balikan, bukan. Ya. Langsung meninggalkan apa yang diharamkan dan mengerjakan apa yang diwajibkan. Dia bilang ini hebat. Kenapa? Karena orang ini berarti yakin dan sabar. Ada sebagian orang ketika diperintahkan atau diajak untuk meninggalkan yang diharamkan masih tarik mundur. Ya. Masih ragu-ragu. Tinggalkan enggak ya? Tinggalkan enggak ya? Ragu-ragu. Kenapa? Karena dia tidak memahami hikmah Allah. Lihat, Allah itu Al-Hakim mencipta dengan penuh hikmah membuat syariat dengan penuh hikmah menghalalkan mengharamkan dengan penuh hikmah hikmah Allah terdapat pada tiga hal penciptaannya pensyariatannya penghalalan pengharamannya lihat ciptaan Allah semuanya sesuai dengan hikmahnya ya dan saya katakan, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang memahami hikmah Allah ini, hidupnya akan lapang, nyaman, sabar, tegar, kokoh, kuat, menghadapi apapun problematika kehidupan dunia. Contoh: dia memahami hikmah Allah, semua Allah ciptakan sesuai dengan porsinya, ada orang. Yang mungkin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ganteng, cantik, rupa menawan, tapi ada saja kekurangannya. Hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar orang tersebut tidak menyombongkan diri. Ada orang, Allah ciptakan rezekinya pas-pasan. dia berdoa habis-habisan kepada Allah tapi tidak diluas-luaskan rezekinya seakan-akan dari mulai orok sampai sekarang dia ditakdirkan memang keadaan ekonominya menengah ke bawah dan kadang-kadang terus nyungsep di bawah tidak pernah naik-naik kenapa? hikmah Allah orang ini kalau diberikan kekayaan akan merusak dia Bayangkan, dia miskin saja sombong. Miskin saja sombong. Petantang, pententeng, ngomong, sombong. Bagaimana kalau kaya? Jadi memang cocok dia miskin. Pak, kalau orang kaya sombong, apa? Hah? Bukan wajar pak, dosa besar. Kena perangkapnya dosa besar sombong itu dosa besar Allah berfirman eh, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna la mangkana fi qalbihi min kiber. tidak akan masuk ke dalam surga yang di dalam hatinya sekecil zarah dari kesombongan Zarah kata Imam Ibn al di dalam kitab An-Nihayah fi gharibil hadith Zarrah adalah namlatun sagirah Semut yang kecil Au asgaru Atau lebih kecil darinya Au haba Atau debu Debu saya sudah jelaskan Ketika kita buka Jendela Masuk matahari Kemudian ada debu-debu yang berterbangan Sekecil itu kalau ada kesombongan di dalam hati Tidak masuk surga Nah ini orang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala miskin. Ingin kaya tidak dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena cocok untuk dia seperti itu. Karena kalau seandainya miskin saja dia sombong, bagaimana kaya? Ya, dan sedikit menyimpang lebih jauh lagi. Ingat ya, jangan sampai jangan sampai bingung. Ini saya banyak menyimpangnya. Sedikit menyimpang melebar lebih jauh lagi dosa yang dikerjakan tanpa motivasi itu lebih besar siksanya seperti yang saya ucapkan tadi orang kaya sombong bukan wajar dosa besar lebih besar lagi kalau seandainya miskin karena orang kaya kalau sombong masih ada sesuatu yang dia bisa sombongkan itu pun dosa besar dia punya rumah mega, mobil mewah, perhiasan bertumbuk, ya, emas, uang, dia bisa banggakan. Ada motivasi dia untuk membanggakan diri. Tapi kalau miskin, gimana mau sombong? Hei, kalian orang kaya, nih, saya punya sepeda ontel. Kan gak cocok. Ya? Kalian orang kaya yang gedongan, nih rumah saya gubuk. Kan gak cocok. Ini namanya dosa tanpa motivasi, siksanya tambah besar. Seperti dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah la yanzurullah ilaihim walla yuzakihim, walla yukalimuhum alim." Lihat, empat ancaman siksa berat, tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak dibicarai oleh Allah pada hari kiamat, baginya siksa yang pedih dan tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat ancaman berat dari Allah, tiga orang tersebut siapa? Yang pertama orang tua renta, peot mungkin memegang botol saja gemetaran eh berzina Ini dosa dikerjakan tanpa motivasi. Kalau anak muda berzina, apa? Besar. Anak muda berzina dosa besar, bukan wajar. Ya, dosa besar. Lebih besar lagi kalau orang tua renta, libiduitasnya sudah menurun tingkat seksualitasnya sudah menurun eh masih berzina mbok yau dia mikirin tanah setengah meter kali dua setengah meter yang akan dia huni sebentar lagi mungkin besok ini masih memikirkan zina dosa tanpa motivasi tidak ada motivasi dia berzina kok berzina yang kedua malikun kezab pemimpin tukang dusta ngapain Lawang, perintah, larangan ada di tangan dia. Dia bisa memerintah, dia bisa melarang, ada di tangan dia. Kalau seandainya rakyat berdusta, apa hukumnya? Dosa besar. Lebih besar lagi pemimpin berdusta. Kenapa? Karena semua perintah ada di tangannya. Yang ketiga, a'ilun mustakbir yang kita bicarakan tadi. Orang miskin, sombong. Ini contoh dosa besar contoh dosa yang dikerjakan tanpa motivasi maka siksanya lebih berat. Makanya kesyirikan adalah salah satu model contoh dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Coba apa? Apa motivasi orang mengerjakan kesyirikan? Allah sang khaliq, al-mudabbir, al-malik, Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Mengatur, yang Maha Berkuasa dia sekutukan dengan makhluk yang tidak mencipta, tidak berkuasa, tidak mengatur. Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Kenapa disirikan dengan makhluk? Ini makanya disebutkan inna syirka la Sesungguhnya kesyirikan adalah kewaliman yang sangat agung. Sebagian ulama bertanya, kenapa kesyirikan Uh, sebuah kezaliman yang sangat agung, karena dia adalah dosa yang dikerjakan tanpa motivasi. Kurang apa? Allah, pencipta dia, sang pencipta, pengatur dia, sang pengatur berkuasa. Dia yang mengatur, kenapa pergi kepada makhluk, pergi kepada kuburan, pergi kepada pohon-pohon, jimat-jimat ini. Ini sedikit melenceng, kita kembali ke permasalahan tadi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan baik-baik masalah hikmah. Ya, agar kita mudah menerima perintah Allah, menerima larangan Allah. Kalau perintah kita kerjakan tanpa kita ragu-ragu, kalau larangan kita jauhi tanpa banyak berpikir, dan ini gaya hidupnya para sahabat. Ini gaya hidupnya para sahabat. Sangat sami'na wa ta'na. Makanya Pak, nanti saya di Medan, saya membahas tentang judul baru yang belum pernah saya bahas. Judulnya "Gaya Hidup Para Sahabat". Salah satu gaya hidup mereka itu sangat-sangat tunduk patuh kepada Allah. Tanpa banyak nanya, kalau itu perintah, kerjakan. Kalau itu larangan, jauhi. Lihat hadis tentang Nabi Muhammad SAW memakai sendal ketika sholat. Kemudian Jibril mengatakan bahwasanya pada sendal tersebut ada najis. Beliau lepaskan sendal tersebut. Para sahabat yang yang sholatnya juga memakai sendal melihat pemimpinnya melihat pemimpinnya melepaskan sendalnya tanpa banyak tanya, tanpa banyak oce, tanpa banyak ya langsung melepaskan sampai Rasulullah bertanya takhlauna Aku melihat kalian melepaskan sendal kalian. Apa jawaban para sahabat? Jawaban yang mudah. Araka khala'ta ni'alaka fa Kami melihat engkau melepaskan sendalmu, maka kami juga lepaskan. Selesai. Itu para sahabat, gaya hidup para sahabat dan mereka mendapat ridho Allah. Bayangkan Pak, keutamaan para sahabat yang luar biasa. Bayangkan yang boleh membayangkan ke atas begini boleh bayangkan baik-baik lihat orang dua kakinya masih berjalan masih bercanda mungkin dengan anak istrinya masih bekerja di pasar masih menjadi pegawai mungkin masih hidup sebagaimana layaknya manusia dapat ridho Allah dijamin surga kan indah kita sudah capek-capek sujud Belum ada jaminan Iya kan? Para sahabat Hayat masih dikandung badan mereka Nafas masih di tenggorokan mereka Kedua kaki mereka masih berjalan Mereka masih hidup Dapat rizal Allah dijamin surga Apa yang menyebabkan mereka mendapat itu? Itu gaya hidup tadi Yaitu tunduk patuh kepada Allah, sepatu patuhnya. Sami'na wa atana", mereka benar-benar terapkan. Mereka benar-benar terapkan surah An-Nisa ayat 65 ini. Wa yusallimu taslima, mereka benar-benar menerima itu. Seperti sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Suatu ketika Jabir radhiyallahu anhu bercerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaibar." kami pernah keluar bersama Rasul Sallallahu Alaihi pada hari Khaybar, peperangan Khaybar. Wa kunna fi dan kami dalam keadaan lapar. Atun itu adalah keadaan lapar yang sangat lapar. Kalau lapar saja dalam bahasa Arab jauhan, lapar. Jangan kasih nama anak jauhan. <gir> Ini suka lapar terus nanti, ya ini maja kemudian fa'asabna humural fa'asobna humural ahliyah kami pun mendapatkan hewan keledai piaraan bukan kedelai ya keledai piaraan kami sembeli dimasak sudah mendidih tinggal bagi tinggal bagi fanada munadin ada suara yang berseru utusan Rasulullah Innallaha harrama alaikum luhumul humur alahliyah sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kalian daging keledai piaraan itu dalam keadaan lapar kemudian tinggal bagi apa yang mereka kerjakan kalau kita gimana wahai Rasulullah kita kan lapar besok mau berperang-perang khobar musuh banyak bagaimana kita nanti lemah enggak. para sahabat nggak ada seperti itu kami balikan wajahnya itu kuali-kualinya dibalikan tidak dimakan walau secuil pun itu para sahabat ini yang mendatangkan ridho Allah jazauhum jannatu adenin tajri min tahtihal anhar Khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa raduan Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauuuhum biihsan radiyallahu anhum Orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam dari generasi pertama dari kaum Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik mereka diridhai oleh Allah kenapa mereka dapat diridhai Allah padahal mereka masih hidup di dunia kaki mereka masih berjalan mereka makan masih bergaul dengan istrinya bersanda gurau dengan anak-anaknya tapi dapat ridho Allah salah satu sifat mereka adalah wa yusallimu taslima mereka senantiasa menerima sami'na wa ata'na makanya saya katakan ciri dominan orang yang mukmin adalah sangat sami'na wa ata'na agar kita bisa seperti itu pahami sifat Allah Al Hakim tadi, ya dan hikmah Allah dalam tiga hal penciptaannya sudah saya jelaskan tadi apapun pak bentuk manusia, ya kita tidak kita, kita tidak bisa menggerutu kepada Allah ya Allah kenapa bentuk saya seperti ini ya itu memang sudah seperti itu dari sananya dari sononya itu begitu. 50 ribu tahun Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan dalam hadis riwayat muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah khalaiq qabla an as samawati wal arda bi khamsina Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi misalkan mohon maaf yang seperti yang saya contohkan mohon maaf ini hanya sebagai contoh ada orang alisnya nyambung ada orang alisnya tipis ada orang alisnya agak ke atas kenapa nggak ke bawah sedikit ya Allah itu pasti ada hikmahnya ya makanya wanita-wanita yang mengerik alisnya kemudian dicoret-coret ada yang ke atas ada yang ke bawah itu pasti jelek kenapa karena bertentangan dengan ilmu cipta Allah dan ilmu hikmah Allah Allah menciptakan sesuatu Allah itu Sang Pencipta profesional, sangat profesional. Saya jadi ingat waktu kajian di Jambi, saya bertemu dengan seorang ustadz yang beliau berpoligami. Saya katakan, "Ustadz, gimana poligami? Kok antum sanggup?" Sepertinya kata beliau ini bakat, ternyata bapaknya juga sebelumnya berpoligami. Dan subhanallah kadang-kadang sebagian orang yang berpoligami yang sukses ya bukan orang yang berpoligami kemudian hancur keluarganya yang sukses itu memang bakat. Bapaknya memang kuat badannya. Ya, untuk mengais rezeki juga semangat. Ustadz ini juga seperti itu. Kemudian ada anak-anaknya. Ustaz, ini juga kayaknya anak antum nanti bakat ini. Semua orang diciptakan sesuai dengan proporsinya. Masing-masing. Ini hikmah Allah. Ini yang membuat seseorang akhirnya lapang, nyaman, tentram, teguh, sabar, kokoh dalam menghadapi kehidupan dunia. Saya ingin cerita tentang hikmah juga. Ini menarik sekali agar kita tidak mudah mengeluh jadi manusia ya tidak mudah menggerutu dengan takdir Allah dan ini nanti akan dikaitkan kalau kita paham hikmah kaitkan dengan perintah sami'na wa ta tadi ini saya baru berbicara tentang hikmah dari sisi penciptaan saya katakan hikmah Allah itu pada penciptaannya pada penghalalan pengharamannya dan pada ibadah-ibadah yang disyariatkan Allah penciptaan misalkan ya Contoh. Saya atau kebanyakan di Arab Saudi yang ke pasar, pasar sayur, pasar ikan, pasar, pokoknya pasar, itu kebanyakan laki-laki. Perempuan tinggal di rumah. Di pasar-pasar pasti banyak laki-laki. Maka saya pribadi paling hafal kalau disuruh beli ikan paling hafal, ini ikan ikan apa harganya berapa, ikan apa harganya berapa? Ada ikan, lihat ya. Kaitkan dengan hikmah Allah yang akan membuat hati kita lapang, nyaman, tentram, teguh. Ada ikan di Arab Saudi itu dua kilo lima real. Lima real, kalau hitungan satu realnya tiga ribu, berarti lima belas ribu rupiah. Dua kilo ikan murah atau mahal? Murah. 15.000 rupiah dapat 2 kilo ikan. Ada ikan yang harganya 1 kilonya 100 real. Kalau 3.000 rupiah berarti 300 ribu, 1 kilo. Mahal apa murah? Mahal. Ikan-ikan yang jenis 5 realan ini, yang 15.000 rupiah ini, untuk orang-orang yang seperti saya menengah ke bawah yang kadang-kadang juga nyungsep di bawah nggak pernah naik-naik ya Alhamdulillah ala kulli hal. orang yang satu kilonya 300 real eh, 100 real 300 ribu tadi itu orang-orang yang high class toh sama ikan baju baju ada yang harga setengah juta ada ada, 500 ribu. Ada yang harga paling rendah berapa? 50 ribu dapat? Dapat. Sama kan? Sama enggak? Fungsinya apa? Hah? Menutup aurat, sama. Makan. Makan ada orang yang sarapan ratusan ribu. Ada orang yang sarapan cuma dengan dua lembar bakwan, satu kopi, selesai. Sarapan dapat berapa seperti itu? 15.000 dapat? 20? 12.000 dapat? Hah? Iya? Berapa? 8.000? 10.000? Hah? 8.000? 5.000 dapat? 5.000 dapat? Coba. Ada orang yang mungkin 50.000, 500.000 untuk sarapan saja. Padahal tujuan makan apa? Ayo, yang setiap kali makan. Ada tahu tujuannya nggak? Iya benar ini disebutkan dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasbul <tuh> adami Cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya itu tujuan makan. Fungsi makan menegakkan punggung. Kalau coba kalau kita aja puasa pasti kita begini. Ya, makanya Rasulullah ketika kelaparan bersama Abu Bakar, Umar keluar rumah, kemudian bertemu di tengah kota Madinah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan batu di perutnya agar bisa menegakkan punggungnya fungsi makan itu berarti selama ini kita makan tidak tahu fungsinya dong ya fa'in <tuh> <tuh> jika hawa nafsunya mendahuluinya maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk untuk bernafas. Jangan tiga pertiganya untuk makan. Begah nanti. Ya. Ya. Nah, kembali ke permasalahan hikmah tadi. Coba lihat, ada orang yang makan sekian, ada orang yang makan sekian. Semuanya sama, tujuannya adalah menegakkan punggung. Maka para ikhwah sekalian, jadi ingat perkataan Imam Ahmad beliau mengatakan kepada anaknya, innama huwa ta'amun duna ta'am wa syarabun duna syarab wa innama hiya ayyamu qala'il wahai anakku tenang aja makanan itu ada yang tingkat tinggi ada yang bawah ada minuman tingkat tinggi ada yang bawah pakaian juga begitu dan sesungguhnya hanya hari-hari yang berbilang sementara saja ini kan yang seperti ini membuat kita tenang, lapang, nyaman kembalikan apa yang Allah berikan kepada kita dari permasalahan dunia, kembalikan itu hikmah Allah, kembalikan kepada hikmah Allah. Ini contoh hikmah dalam penciptaan. Hikmah dalam penghalalan pengharaman. Makanan halal, makanan haram. Pasti ada hikmahnya. Ya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dari makanan atau minuman bangka pasti berbahaya untuk manusia bangkai harimat alekumul maitatu wadamu walahmul khinzir bih diharamkan atas kalian bangkai darah daging babi dan setiap binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah pasti ada sebuah keburukan kalau kita memakannya juga. Allah tidak sia-sia. Semua sesuai dengan hikmahnya. Lihat saja Pak. Babi kenapa diharamkan pasti ada hikmahnya. Pun syariatan Allah halal haram itu homer kenapa diharamkan. Pasti ada hikmahnya. Jadi di sini akhirnya kita tunduk patuh ya Allah benar. Ketika engkau mengharamkan musik. Sebagaimana Imam Al-Bani rahimahullah ta'ala mengatakan kalau seandainya tidak ada satu dalil dalam Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW tentang pengharaman musik kecuali hadis riwayat Bukhari yang berbunyi la'a'lamanna layatiyanna min ummati yastahillunal hira wal harira wal, wal ma'azif sungguh akan datang benar-benar orang-orang dari umatku yang menghalalkan al-hira perzinahan wal harir sutra bagi laki-laki wal khamar dan khamar wal ma'azif dan alat-alat musik maka kata Imam Al-Abadi sudah cukup itu hadis itu sudah cukup saya pada pertemuan ini pak nggak akan mengkupas banyak-banyak hadis saya cuma ingin beri muqaddimah muqaddimah yang membuat kita kapan datang perintah sami'na ya Allah kapan datang larangan kami taati ya Allah kami jauhi larangan tersebut ya penyebutan dalil mudah antum silahkan baca buku satu satu yang menulis tentang nyanyian dan musik akan tahu dalil-dalilnya tapi apakah ketika kita memahami dalil tersebut kemudian kita melaksanakannya ketika kita tahu dalil tersebut kita sami'na wa ta'na ini yang jadi masalah Ya, kembali kita ke permasalahan hikmah tadi dalam pensyariatan misalkan ibadah Ibadah apapun yang Allah syariatkan, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, maka seluruhnya semua ada hikmahnya. Ya, saya tadi masih belum puas. Yang kedua tadi, penghalalan, pengharaman apapun, bentuknya pasti ada hikmahnya. Kalau itu perintah, maka jika dikerjakan, pasti mendatangkan kebaikan kalau itu larangan jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan selalu seperti itu pak riba pasti mendatangkan keburukan ya e, judi pasti mendatangkan keburukan kalau dia tidak mendapatkannya anak cucunya yang mendapatkannya Wallahi pak saya pernah melihat hakiki ini sang bapak kerjaannya dulu waktu rame-ramenya porkas Tahu porkas Pak? Judi yang dilegalkan. Ya? Itu mungkin pada saat itu melimpah ruah hartanya. Sekarang anak-anaknya tahu merasakan panasnya harta haram. Harta judi. Anak-anaknya masuk penjara karena minum khamar, main judi, kemudian main minum ekstasi kemudian yang lain anak-anaknya tidak becus sekolah tidak sholat ada anak yang nomor ke tiga atau keempat begitu yang bapaknya setelah berhenti dari judi ini baru keluar anak yang keempat ini anak ini sangat beda dengan nomor satu dan nomor tiga itu menunjukkan bahwasanya harta haram akan berpengaruh buruk maka seperti yang saya katakan tadi, pahami hikmah Allah baik-baik. Apapun perintah Allah, jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan. Cari saja Pak, dalam Al-Quran dari mulai surah Al-Fatihah sampai An-Nas, kita akan dapati perintah Allah apapun pasti jika dikerjakan mendatangkan kebaikan. Tanpa ragu-ragu, jilbab misalkan contohnya. Allah berfirman, Yudinina alaihinna min jalabi bihin. Hendaknya para wanita memanjangkan jilbab jilbab mereka, maka ini salah satu trik untuk menyadarkan anak-anak perempuan kita yang sudah balik tapi belum masih jil, pakai jilbab, atau keluarga-keluarga perempuan kita yang sudah balik tapi belum belum masih mau pakai jilbab, beritahukan kepada mereka trik ini bahwasanya nak, kak, de, bibi, ibu. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu syariat kecuali jika dikerjakan mendatangkan kebaikan, dan itu pasti memanjangkan jilbab, menutup aurat dengan jilbab. Maka, pasti jika dikerjakan mendatangkan kebaikan, tidak mungkin mustahil, Pak Allah melarang kita untuk menyiksa kita. Mustahil Allah mensyariatkan sesuatu untuk menyiksa hambanya. Mustahil Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Majalah alaikum haraj." Allah tidak pernah membuat untuk kalian dalam urusan agama sebuah kesulitan. Tidak mungkin. Ketika ada pengharaman musik, tidak mungkin Allah membuat. Karena ada orang bertanya, "Ustadz, kalau nggak ada musik, lalu kita gimana dong?" Masa serius terus ya masa pecian terus ya masa di terus kita kan ingin happy happy juga Ustaz kita ingin juga santai santai nah para ikhwas sekalian terahmati Allah ini jawaban orang-orang yang seperti ini jawabannya seperti tadi bahwasanya tidaklah Allah mengharamkan segala sesuatu kecuali jika kita jauhi pasti mendatangkan kebaikan jika kita kerjakan pasti mendatangkan keburukan Contoh keburukan musik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Wa minan nas man yashtari lahwal hadith an Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis. Ini salah satu dalil yang menunjukkan tentang haramnya musik ayat berapa itu sebentar saya carikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa minan nas man yashtari lahwal sabilillah surat luqman ayat 6 diantara manusia ada yang membeli lahwal hadis, yaitu saya tidak akan terjemahkan, saya terjemahkan secara letterlek perkataan yang menyia-nyiakan, melalaikan, lahu itu adalah melalaikan hadis adalah ucapan liurilah an untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah ilmin tanpa ilmu huzuan dan menjadikannya sebagai olok-olokan ulai mereka adalah mereka mendapatkan siksa yang menghinakan para ikhwah bapak ibu saudara saudari lahwal hadis yang kita terjemahkan secara letter lek tadi adalah perkataan yang melalaikan Abdullah bin Abbas Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka berdua dari para sahabat para tabi'i menafsiri lahwal hadis adalah al-ghina nyanyian nyanyian bahkan Abdullah bin Mas'ud bersumpah demi Allah yang jiwaku berada di tangannya bahwasanya lahwal hadith yang dimaksud adalah ghina nyanyian yang sangat erat kaitannya dengan musik. Lihat yang perlu kita cermati di sini satu. Dia dikaitkan tadi dengan hikmah Allah. Semua yang diharamkan oleh Allah jika dikerjakan pasti mendatangkan keburukan. Di antaranya ini. Musik jika dikerjakan padahal dia diharamkan pasti mendatangkan keburukan. Satu, dia melalaikan, lalai dari salat ibadah yang paling agung setelah dua kalimat syahadat lalai dari bakti kepada orang tua hak yang paling harus ditunaikan setelah menunaikan hak Allah dan Rasulnya wa beribadahlah kalian kepada Allah janganlah kalian mensyirikan Allah dengan sesuatu apapun dan berbaktilah kepadanya berbaktilah kepada kedua orang tua lalai dari bakti orang tua gara-gara musik lalai dari mengerjakan ibadah apapun dari zikir makanya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala berkata al ma'azif hiya khomrun nufus taf'alu bin nufus kama taf'alu hummayal ku'us alat-alat musik dan itu terbukti Mak Ya pasti melalaikan pasti karena Allah telah berfirman lah wal hadits ucapan yang melalaikan nyanyian musik apalagi nyanyian dibarengi dengan musik pasti melalaikan ya kata Syekh Islam alat-alat musik adalah dia pemabuk jiwa mem, mem berbuat kepada jiwa seperti berbuatnya atau lebih besar berbuatnya cangkir-cangkir homer yang panas kita minum homer mabuk musik lebih memabukkan daripada homer ya garis bawahi baik-baik tuh kalau perlu jadikan status tuh di facebook musik lebih memabukkan daripada homer karena ini adalah berdasarkan ayat suci Al-Quran agar menyesatkan manusia dari jalan Allah lupa berzikir apalagi baca Quran dan tidak akan pernah nyatu pak yang dengar musik dengan Al-Quran gak akan pernah nyatu Kama, sebagaimana tidak pernah menyatu air dengan api Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Luqayyim rahimahullah tidak akan pernah nyatu masjid dengan kuburan. tidak akan pernah nyatu. Musik dengan Al-Quran tidak akan pernah nyatu. Ima dia sibuk dengan musiknya atau lisannya sibuk membaca Al-Quran. Pilih antara dua itu. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dia lalai dengan musiknya. Dan perhatikan baik-baik. Khusus untuk sholat, ada penemuan menarik tentang orang yang melalaikan sholat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fakhalafa dalam surat Maryam fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wa taba'u syahawati fasawfa yalqawna surat Maryam ayat 59 maka akan ada khalfun yaitu Orang-orang pengganti yang meremehkan sholat dan mengikuti syahwat, lihat selalu bergandengan. Orang yang melalaikan sholat pasti sedang mengikuti syahwat, di antaranya mengikuti syahwat nyanyian-nyanyian musik-musik. Itu pasti, ya, pasti musik melalaikan seseorang. Membuat orang terlena, lupa sholat, lupa zikir, lupa bakti kepada orang tua. Pernah suatu ketika pak, baru-baru ini para ustadz uh, daurah di Terawas Mojokerto. Saya dari Surabaya ingin ke sana sehingga di sebuah rumah makan untuk mengisi perut tidak ada tempat makan yang lain semua rumah makan seperti itu yang ada bandnya pertama kali masuk uh, ada band berat nih hati uh, kesel eh pas duduk belum lima menit sudah satu jari bergerak kasihkan ya selalu seperti itu dia akan melalaikan manusia nyanyian dan musik apapun bentuknya ini satu buruknya musik melalaikan seseorang dari jalan Allah yang kedua buruknya musik adalah mendatangkan keburukan bagi masyarakat dan alam semesta Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pernah bersabda, saya kunu fi ummati khasfun wa maskhun Wa qadfun, akan ada di tengah-tengah umatku khasfun batu hujan batu wamashun perubahan bentuk manusia manusia ada yang berkulit ular manusia ada yang berkulit akar pohon manusia ada yang berbentuk manusia eh berbentuk wajah hewan ada di zaman sekarang iya wakalfun Eh, Khasfun itu artinya longsor, ya longsor. Jadi, bumi menelan orang-orang di atasnya, dan maskhun perubahan bentuk, Wa khosfun hujan, batu. Tiga hal ini kapan terjadi, wahai Rasulullah? Waharatil Jika telah nampak wanita-wanita penyanyi, biduan-biduan penyanyi, belum lagi ditambah dengan goyangan ya goyangan erotis yang tidak pantas diperlihatkan di tengah orang banyak bagaimana ini diperlihatkan di acara televisi dan berjamaah subhanallah ya kalau di dalam Islam Pak ada namanya sholat berjamaah kalau di negara kita ada namanya buka aurat berjamaah itu yang penyanyi-penyanyi aurat berjamaah buka aurat berjamaah Bukan satu dua orang, puluhan orang. Anak-anak perempuan buka aurat. Dan itu yang pantas diga, dibanggakan. Seperti itu yang pantas dibanggakan. Pertama kali yang terlihat ketika seperti itu, mana bapaknya? Mana kakak, adik laki-lakinya? Mana pamannya? Mana keluarga laki-lakinya? Mana rasa cemburunya? Mana rasa cemburu sebagaimana cemburunya saat ibnu Ubadah? sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim saat Ibn Ubadah radhiyallahu anhu berkata ra ra la kalau seandainya aku melihat seorang laki-laki bersama istriku maka aku akan pukul tebas dia dengan pedang yang bukan tajamnya sakitan mana pak? leher Ditebas dengan pedang yang bukan tajamnya. Ada pedang yang tajam, ada yang bukan tajam. Sakitan mana? Yang jelas, dua-duanya sakit ya, Pak. Hmm. Tapi kalau yang tajam ditebas, langsung mati. Selesai. Kalau ini yang bu bukan tajamnya ditebaskan, mungkin patah lehernya, tapi masih hidup. Itu rasa cemburunya saat ini juga saya menyinggung kepada para lelaki yang dengan mudahnya membawa istrinya keluar dengan dandanannya apalagi kalau lagi kondangan walimatul urus di sini hijau kuning merah muda ungu subhanallah dia gandeng istrinya seakan-akan dia memerintahkan kepada kepada uh, dia dia seakan-akan berbicara kepada alam semesta ini istriku yang paling cantik mana rasa cemburunya Rasulullah SAW ketika mendengar Sa'ad bin Ubadah berkata seperti itu Ata'jabuna min ghairati Sa'ad Artinya Apakah kalian heran dengan rasa cemburu Sa'ad Wallahi la'ana aghyaru minhu Demi Allah Aku lebih cemburu dibandingkan Sa'ad Wallahu aghyaru minni Dan Allah lebih cemburu dibandingkan aku Min ajli dhalika. Fawahisha ma minha wa ma batan. karena itulah Allah mengharamkan perbuatan fahisha yang terlihat ataupun yang tersembunyi ini keburukan kedua dari musik yaitu membuat kerusakan di muka bumi longsor perubahan bentuk manusia kemudian setelah itu hujan batu ini gara-gara musik yang ketiga kerusakan yang dihasilkan oleh musik yaitu orang akan melak musik tidak lepas dari beberapa dosa besar musik tidak lepas dari beberapa dosa besar dari zina dari homer dari membunuh tidak lepas dari ini zina homer membunuh dan melakukan kesyirikan. Ya, melakukan apa? Kesyirikan. Tidak lepas dari ini. Apalagi kalau seandainya syair-syair musik dan nyanyian tersebut, lirik-liriknya sangat mengundang syahwat yang diharamkan. Pasti ujung-ujungnya berzina. Minum khamar minimal. Ya, dan yang paling parah membunuh ataupun melakukan kesyirikan makanya beberapa orang-orang yang sibuk di musik mereka mencontoh ternyata yang dicontoh adalah orang-orang kelompok-kelompok musik yang mereka itu menyembah syaitan tidak lepas daripada kesyirikan ini beberapa keburukan dari musik maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ulangi kajian ini karena saya sudah diperintahkan untuk berhenti perhatikan baik-baik poin pertama yang sudah saya sampaikan tadi ini sebagai pengulangan agar rapi bapak bisa memahami dan ibu bisa memahami baik-baik yaitu bahwa kita orang yang bersyahadat la ilaha illallah ada konsekuensinya konsekuensinya ada tiga menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah yang kedua tunduk patuh kepada Allah, yang ketiga berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini yang pertama. Kenapa kita berbicara ini apa hubungannya dengan musik? Karena ayat apapun, hadis apapun yang disebutkan sebagai pengharaman musik tidak akan masuk ke dalam sanubari orang tersebut sebelum dia meyakini konsekuensi la ilaha illallah. Kemudian yang kedua saya sebutkan tadi gaya hidup para sahabat Nabi adalah sami'na wa dengan dalil surat An-Nisa tadi taslima mereka sangat menerima keputusan Allah apapun itu ini gaya hidup orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan saya sebutkan kiat agar bisa seperti para sahabat sami'na wa atha'na ya Allah Disuruh hijrah ke Habasyah, sami'na. Disuruh hijrah ke Madinah, sami'na. Disuruh pindah kiblat. Pindah kiblat bukan sesuatu yang sembarangan. Pindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaka ke, ke Ka'bah Musyarrafah. Ya. Sami'na ya Allah. Dalam keadaan sulit tadi perang Khaybar, sami'na ya Allah. Apapun perintah, ketika perintah Homer sudah diharamkan dengan pasti maka mereka tanpa tendeng aling-aling mereka tanpa basa-basi mereka tanpa banyak oceh terhadap Rasulullah langsung dibuang diganggang jalan-jalan kota Madinah kiatnya apa yaitu memahami sifat Allah apa al-Hakim Al hikmah Allah dalam penciptaan dalam pengat dalam pencariatan, dalam penghalalan pengharaman Kemudian yang ketiga, yang ketiga yang saya sebutkan adalah dalil. Beberapa dalil saja. Karena di sini saya tidak akan mengungkap dalil semua. Dalil yang mengharamkan musik di antaranya hadis riwayat Bukhari akan datang umatku yang menghalalkan. Kata-kata yastahilun menghalalkan berarti asalnya diharamkan mereka halalkan perzinahan Homer dan sutra, kemudian alat-alat musik, dia yang poin yang terakhir yang saya sebutkan tadi adalah keburukan-keburukanmu, musik yang pertama melalaikan manusia dari jalan Allah, melalaikan sholat, melalaikan bakti orang tua, melalaikan berzikir kepada Allah, tidak mungkin akan sama atau akan disatukan musik dengan Al-Quran, gak mungkin. Orang yang menghafal Quran kemudian dia juga uh, sibuk dengan musik itu tidak akan mungkin terjadi. Kemudian yang kedua saya sebutkan yaitu apa? Musik memabukkan lebih di, memabukkan daripada Khomer Yang ketiga musik mendatangkan keburukan. Ya, keburukan di alam semesta terjadi longsor terjadi perubahan bentuk manusia terjadi hujan batu itu karena musik kemudian yang keempat seperti yang saya sebutkan musik mengajak kawan-kawan maksiatnya yang lain minum homer tidak lepas dari musik ya kemudian ju, uh, Zina tidak lepas dari musik Bahkan sebagian gara-gara musik mereka membunuh dan berbuat kesyirikan Yang kelima, yang terakhir yang belum saya sebutkan Musik dosa besar Musik apa? Dosa besar Dari mana Ustaz? Lihat hadis yang riwayat Bukhari tadi Yastahilluna la aqwamun min ummati hira wal harira sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan al hari al -hira, perzinahan wal khamr khamr wal harir sutra bagi laki-laki wal ma'azib dan alat-alat musik lihat musik digandengkan dengan dosa-dosa besar zina Homer dosa besar memakai sutra bagi laki-laki dosa besar karena diancam dengan neraka ta'riful kabirah definisi dosa besar adalah kullu zambin khatamahullahu au azab au ghadab setiap dosa yang ditutup oleh Allah diancam oleh Allah dengan laknat dengan neraka dengan siksa dan dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala maka poin terakhir keburukan dari musik-musik adalah dosa mudah-mudahan bermanfaat beberapa poin itu apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala salallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin nah. Nam jazakumullahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi dan sangat menarik pada kesempatan siang kali ini. Dan kita menuju ke sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Karena sempitnya waktu, kita langsung menuju ke pertanyaan yang tertulis. E, pertanyaan pertama dari Umahat, Bismillah, Ustadz, saya sudah tidak mau mendengar, mendengarkan musik, tetapi suami belum mau mendengar apa yang saya sampaikan padanya, dan suami belum mengaji. Tetapi harapan saya yakin suatu saat Allah memberi jalan hidayah dan taufik kepadanya dengan berhusnudon tetapi sahabat-sahabat saya bukan memberi support untuk saya malah mengejek dan ngomongin di belakang saya mohon nasihatnya Ustadz Jazakallah Khair sabar nasihatnya sabar karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ya ala nas zamanun la yubali alan nasi zamanun As-sabiru 'ala dinihi al Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang sabar dengan agamanya seperti orang yang memegang batu api yang panas. Dia harus sabar, kuat, teguh, kokoh, tegar. Dan yang kedua, berdoa kepada Allah minta istiqomah. Karena sulit memang. Ya, sulit memang sedikit menyinggung tentang kata melalaikan dan dan tidak mengenakan tadi ya melalaikan tadi saya pernah masuk ke sebuah pusat perbelanjaan Subhanallah itu baru masuk itu musiknya tuh saya bilang saya baru masuk seper detik berapa ini sudah pusing gimana orang yang kerja di situ ya subhanallah pasti tidak mengenakan Itu hikmah Allah yang diharamkan oleh Allah pasti tidak ada manfaat dunia akhirat kalau seandainya ada manfaat niscaya Allah dan Rasulnya akan menghalalkannya Allah berfirman, lihat ya perhatikan baik-baik Perhatikan perumpamaan yang akan saya sebutkan sebelum saya sebutkan firman Allah. Babi haram hukumnya dalam Islam. Babi kalau melahirkan lebih banyak mana dibandingkan sapi melahirkan? Babi. Selak sekali melahirkan babi melahirkan berapa? Berapa? Puluhan. Ya, puluhan. Tapi karena diharamkan, lihat di tengah-tengah kita banyak daging mana? Sapi Bahkan di negara yang mereka menghalalkan babi Padahal sapi ketika dia melahirkan cuma 1, 2 itu paling banyak Allah berfirman Fa amma zabadu fayadhabu jufaan Wa amma ma yanfa'un nas Fayam kusufilar. Yang buih yang tidak manfaat yang diharamkan pasti hilang pasti tidak ada kebaikan diambil darinya kalau sesuatu itu diharamkan oleh Allah adapun yang bermanfaat bagi manusia maka dia akan tetap di bumi begitu cara berpikirnya ya ini para ikhwah sekalian dirahmati pasti tidak ada tidak ada kebaikan sama sekali maka saya katakan kepada saudari yang bertanya tadi yang pertama, sabar. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar istiqamah, karena bagaimanapun, ya, berat untuk mempertahankan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tetaplah dengan lingkungan-lingkungan yang memang mereka jauh dari musik-musik yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tambahan Ustadz, uh, mungkin bisa memberikan sehat kepada yang sahabat-sahabat ibu tadi yang mungkin karena karena beliau sudah mengaji jadi sahabat-sahabatnya mungkin juga sudah mengaji untuk tidak mengolok-olok dari uh, suami uh, umat tersebut. Ustaz. Kalau yang mengaji mengolok olok ini belum ngaji namanya, ya karena orang yang sudah ngaji akan dapat hadis Rasul. Walalfahishil badhi. orang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar berkata kotor semestinya ibu-ibu yang sudah mengaji dan melihat suami seorang ibu yang belum mengaji dan tetap saja melakukan hal-hal yang diharamkan dalam Islam maka diberikan support diberikan eh, apa nama, semangat untuk mendakwahi suaminya Makanya, di dalam Islam kan ada namanya adab seorang Muslim, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin. istihbabut tabsyir, anjuran untuk memberikan kabar gembira: "Jangan malah diburuk-burukan, jangan malah dihina. Contoh, misalkan kalau kita berziarah mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit, jangan malah dibuat takut. Dia sakit apa? Sakit ini, wah, kawan saya." sakit begini tiga hari sudah ya semestinya harus diberikan kebaikan begitu juga ketika mendengar satu kawan pengajian mungkin suaminya masih belum uh, apa namanya menerima hidayah maka minimal apa didoakan Allah di kalb, didoakan dari belakang punggung artinya doakan is suami subulan tersebut agar menerima hidayah sebagaimana istrinya menerima hidayah itu amal baik, itu amalan rahasia. Mungkin yang dengan itu dia akan masuk pintu surga yang paling besar. Bukan malah mengolok ngolok ya. Dan ingat, mungkin kalau diolok-olok hidayah Allah, di, hidayah di tangan Allah. Jangan-jangan Allah mencabut gara-gara itu hidayah dari kita. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya katakan kalau sudah mengaji, sifat orang yang sudah mengaji Al Quran dan Sunnah bukan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah jaza jazakallah Ustaz atas jawabannya Dan pertanyaan berikutnya Ustadz, apa hukumnya memenuhi undangan Yang menjadikan musik dan nyanyian Seperti acara pernikahan Ya, kalau seandainya dia bisa kondisikan Sebelum diputarnya musik tersebut Maka itu yang paling baik Atau dia datang setelah setelah musiknya lewat paling biasanya musiknya kan cuma sampai jam 1 jam 2 itu nyewanya juga sampai jam 1 jam 2 maka dia bisa datang jam 3 jam 4 atau dia bisa datang pertama kali ya penyanyinya belum datang dia datang ya banyak kondisi ya kita ini kadang-kadang kita bukan saya bukan bapak ibu saya saya kadang-kadang terlalu lemah dengan kondisi yang ada kondisikan yang sesuai dengan sunnah insya Allah akan ada jalan keluar saya pernah punya teman perawat perawat dia dapat shift di dalam satu kamar harus berdua-duaan dengan perawat perempuan maka dia ngelapor, dia usaha, dia mengkondisikan akhirnya dapat kawan yang laki-laki jangan terlalu menyerah Allah berfirman di dalam Al-Quran walladzina jahadu fina lanahdiannahum subulana wa innallah ma'al muhsinin Orang-orang yang berjuang di jalan kami, menegakkan agama kami, sunnah kami, kami akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Di sini Allah menyinggung usaha termasuk ihsan. Maka usahakan. Contoh lain lagi, ya. Kondisikan sesuai dengan syariat Islam. Ya, berusaha mengkondisikan sesuai dengan syariat Islam. Misalkan seorang perempuan hamil di Batam, misalkan belum ada dokter e, kandungan perempuan, sudah dicari kemana-mana, belum ada, maka terpaksa dia kepada dokter laki-laki. Tapi kondisikan sesuai dengan syariat, ya, masuk ke dalam ruang pemeriksaan, jangan berdua-duaan dengan dokternya, harus ditemani oleh suaminya, mahramnya. Kemudian ketika dibuka, jangan, nih, dokter buka, periksa silahkan, jangan yang perlu diperiksa saja ya misalkan bermasalah mohon maaf kepada buah dadanya maka pada saat itu yang perlu diperiksa saja enggak dua-duanya dibuka ini para ikhwas sekalian sesuaikan dengan kondisi dan takdirnya al-daruratu tuqaddaru biqadariha keadaan yang terpaksa ditakar dengan takarannya tidak boleh di luar takaran tersebut karena itu adalah keadaan terpaksa kaidah fikih mengatakan al daruratu tubihul mahvurat. keadaan terpaksa menghalalkan yang diharamkan daruratu dan keadaan terpaksa yang diharamkan dihalalkan tadi itu sesuai dengan takarannya maka kondisikan sesuai dengan sunnah ya Allah alam enam nah, pertanyaan berikutnya Ustaz Barakallahu Fik Ustaz Ana dulu pemusik Alhamdulillah sekarang sudah diselamatkan Allah dari dunia tersebut sekarang sudah menikah dan punya anak. Sewaktu-waktu tanpa disadari hati ini terngiang-ngiang akan musik hingga sampai mengikuti mengikutinya dengan hentakan gigi. Usaha anak sudah ana maksimalkan seperti mencari lingkungan yang bermahan salaf, menjauhi yang berbau musik. Pertanyaan ana, cara atau trik untuk tetap istiqomah di atas jalan yang hak? Berdoa kepada Allah banyak-banyak membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dini ini jangan remehkan doa ini pak baca setiap sujud jangan remehkan doa ini karena ini yang saya tinggung tadi malam sebagian orang yang sudah mengenal manhaj salah satu problem dia penyakit dia adalah merasa aman dari dosa merasa aman seakan-akan surga sudah di tangan siapa bilang Siapa yang bisa menjamin kita mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah? Siapa yang bisa menjamin kita istiqamah? Maka berdoa kepada Allah. Jangankan manusia yang dijamin surga, bahkan beliau yang membuka pintu surga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan keliru pendapat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak dijamin masuk surga. Apapun titelnya. Profesor tiga kali profesor juga. Ya. Orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dijamin masuk surga itu tidak lepas dari empat orang. Satu, orang kafir. Yang kedua, orang munafik. Yang ketiga, orang yang tidak tahu kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, orang yang salah dalam memahami hadis ya tidak lepas dari empat orang ini orang yang mengatakan Rasul SAW tidak dijamin masuk surga Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga beliau yang pertama kali masuk ke dalam surga saja beliau luar biasa takutnya kepada Allah dengan mengatakan ya al qulub sabit qalbi ala dinik berdoa kepada Allah minta istiqamah ya jangan remehkan hidayah kepada Allah dan salah satu bentuk peremehan hidayah tidak boleh nyoba-nyoba maksiat ah Ustadz gini deh Ustadz Allah itu kan maha pengampun Ustadz ya nanti saya ingin maksiat sebentar aja nanti saya istighfar saya ingin ngerasain ya perempuan lain gitu sebentar aja nanti saya istighfar boleh nggak Ustadz boleh Pak Hah? Dia istighfar nantinya? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ya, tidak boleh orang nyoba-nyoba maksiat dengan beberapa sebab satu. Meskipun dia niatan nanti untuk istighfar, kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena satu. Anda tidak bisa menjamin diri Anda punya umur panjang. Jangan-jangan, jangan pas lagi maksiat berzina. Misalkan, mati ya? Gimana lagi berjudi, minum khamar, mati ini satu sebab kenapa kita dilarang untuk mencoba-coba maksiat, karena... Kita tidak bisa menjamin umur kita panjang sebab yang kedua. Kalaupun umur kita panjang, kita tidak bisa menjamin kita mendapat hidayah dari Allah untuk bertobat. Sebab yang ketiga, kalau umur kita panjang, dapat hidayah untuk bertobat, kita tidak bisa menjamin tobat kita diterima. Jangan-jangan seperti Firaun. Ini sebab kenapa orang tidak boleh nyoba-nyoba maksiat nyari modal dengan riba nyoba minum khamar nyoba berjudi nyoba berzina nggak boleh kenapa karena tiga sebab tadi tidak ada yang bisa menjamin umur kita panjang kalau ada yang bisa menjamin umurnya panjang tidak ada yang bisa menjamin dia diberi hidayah untuk bertobat kalau ada yang bisa menjamin umurnya panjang dan diberi hidayah untuk bertobat tidak ada yang bisa menjamin dia di terima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala maka saya katakan berdoa kepada Allah agar istiqamah ya kemudian senantiasa selalu mencari teman yang memang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan dari musik-musik tersebut wallahu alam enam jazakallahu pertanyaan berikutnya Ustadz bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa musik untuk anak-anak dalam rangka untuk pendidikan masih dibolehkan haram ya haram karena ada kaidah dalam dalam hukum Islam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang mutlak maka tidak boleh ditakyid yang mutlak yang bebas tidak boleh diikat dibatasi dikhususkan kecuali dengan dalil ya Hadis yang saya sebutkan tadi riwayat Bukhari yastahillunal hira wal, wal khamra wal itu umum mutlak tidak ada pengkhususannya untuk anak-anak boleh enggak ada selama tidak ada pengkhususannya pembatasannya pengikatannya maka biarkan dia kepada keumumannya wallahu alam. Nah, 6 nah, pertanyaan berikutnya sebagian orang menganggap musik itu dapat menghiburkan dan menyenangkan. Apakah ada pengganti musik untuk menjadi hiburan dan menyenangkan dalam agama Islam? Berzikir kepada Allah. Hiburan tujuannya apa? Hah? Menenangkan hati. Ya. Menenangkan hati. Dan zikir kepada Allah akan benar-benar tenang hati. Maka kalau ada orang bilang saya tidak bisa tidur dan tidak bisa tenang Ustaz kecuali ketika dengar dandut koplo. Maka ini pendusta besar. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Alladzina Orang Ala Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka Berzikir tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hati-hati akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Problemnya, kita ini, Pak, tidak percaya dengan apa yang Allah sebutkan. Lebih percaya kepada perkataan manusia, ya, lebih percaya kepada perkataan manusia dibandingkan firman Allah. Allah berfirman, "Yang menenangkan hati adalah zikir kepada Allah." Baca Quran, berzikir kepada Allah itu benar-benar tenang. Adapun pun mendengarkan musik, tidak akan pernah mendatangkan ketenangan. Paling ketenangan, ketenangan semu dan subhanallah. Saya punya buku, judulnya Agungnya Al-Qur'an, Buruknya Musik. Uh, ada perbedaan yang sangat signifikan antara musik dengan Al-Qur'an. Musik umurnya paling lama berapa? Sebulan, orang sudah bosan. Al-Quran Al-Fatihah anda baca jutaan kali dalam hidup anda tidak akan pernah bosan Al-Quran anda dengar berulang-ulang tidak akan pernah bosan kenapa? karena Allah berfirman dan ini termasuk azamatul Quran termasuk agungnya Al-Quran mu'jizat Al-Quran walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min sungguh telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan Apakah ada yang mengingatnya? Para ulama tafsir mengatakan salah satu bentuk kemudahan Al-Quran adalah dia tidak pernah bosan untuk didengar dan dibaca. Ini bedanya Al-Quran dengan musik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dengan alunan-alunan syaitan. Wallahu Alam. Nah. Ya demikian tadi mungkin pertanyaan yang terakhir karena hari ini perkiraan sholat duhur adalah 11.50. Saya pamit dulu. 52 dan mungkin ada sedikit uh, closing untuk uh, daurah kita. Silakan. Ya kepada Bapak Ibu saudara-saudari jamaah pengajian yang ada di Kota Batam terutama jamaah yang sering mendengarkan radio Hang dan sekitarnya maka saya berterima kasih atas undangannya ke Sini, dan mudah-mudahan selama beberapa hari kita bertemu ini, eh, apa yang kita bicarakan termasuk amal ibadah, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kepada siapapun yang pernah eh, berkenalan dengan saya di sini, saya minta halal. Kalau seandainya ada perkataan, kelakuan yang kurang bagus dari saya, karena mungkin nanti sulit minta halalnya, saya harus datang ke Batam lagi nanti ya maka minta halal agar semua dihalalkan dan semua dimaafkan mudah-mudahan kita bertemu pada kesempatan yang lain kalaupun tidak bertemu mudah-mudahan kita bertemu di surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin saya cukupkan Nabi muhammad walhamdulillahi rabbil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh